Halo Sobat Transporter, bertemu dengan saya di channel Modal Ketindo. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan lokomotif yang ada di Filipina sesi 2, Lokomotif Diesel Hydraulics atau DHL. Yang pertama, kelas 3500. Basic dari lokomotif kelas 3500 adalah lokomotif diesel JNR DD13. Lokomotif diesel hidrolik ini diproduksi oleh Japan National Railways di negara Jepang. Lokomotif ini dibeli oleh Panay Railways di tahun 70-an. Lokomotif terakhir masih berwarna hijau dengan lapisan kuning. Lokomotif ini dipindahkan ke Panay Railways pada tahun 80-an dengan dua unit yang terakhir yang akhirnya dihancurkan. Tetapi masih diyakini satu unit tersisa, yaitu kelas 3502 yang dibiarkan terbengkalai di stasiun lapas Iloilo Panay Island. Yang kedua, kelas 9000. Kisahnya, pada tanggal 28 Mei 2018, PT Inka menandatangani kontrak senilai 1,4 miliar untuk memasok kereta api nasional Filipina dengan 3 lokomotif baru Inka, yaitu CC300 dan 15 gerbong untuk digunakan dalam armada komuternya di Metro Manila. Lokomotif tersebut dibangun di pabrik PT Inka di Madiun dan menjalani pengujian di jalur kereta api di Indonesia sebelum dikirim ke Filipina pada 23 Desember 2020. Ekspor ini mengikuti ekspor PT Inka sebelumnya ke PNR, yaitu 2 set rangkaian diesel multiple unit pada Desember 2019 senilai 130 miliar rupiah dan 4 set rangkaian kereta diesel multiple unit pada Februari 2020 senilai 301 miliar rupiah. General Manager PNR Jun Magno menyatakan bahwa setelah CC300 mencapai operasi yang sukses, mereka akan menggantikan lokomotif kelas 900 yang sudah tua pada layanan PNR Metro Commuter Line dan akan dikirim bersama dengan 203 gerbong berbasis seri tersebut untuk meningkatkan layanan Bicol komuter di wilayah Bicol di sisi luar dari jalur utama bagian selatan. Lokomotif ini mempunyai panjang 14 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 3,5 meter dengan berat 84 ton. Kecepatan maksimalnya adalah 120 km per jam dengan daya mesinnya adalah 2200 HP dan memiliki gaya traksi sebesar 270 kN pada saat lokomotif mulai bergerak dari keadaan berhenti total. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.